Syahrini akui was-was di tengah orang banyak, netizen justru salvo ke wajah Inces. Tebel banget bedaknya. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Beberapa waktu lalu Syahrini sempat pulang ke tanah air dan menyapa para penggemarnya dalam sebuah acara. Kepulangan Syahrini pun membuat publik heboh. Lama tak tampil di layar kaca, perilaku Syahrini pun tampak terlihat secetar dulu. Di balik perubahan perilaku itu, wanita yang akrab disapa Inces mengakui dirinya mengalami banyak perubahan akibat efek pandemi COVID-19. Inces mengaku selama pandemi dirinya betul-betul takut terhadap paparan virus tersebut. Ketakutan istri Reino Barak itu bahkan membuatnya sangat paranoid. Paranoid sendiri adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan juga takut berlebihan. Sometimes kangen juga sama pemirsa, tapi aku tuh masih paranoid sama kerumunan, kata Syahrini. Pelantun sesuatu itu menyebut paranoidnya dapat menjadi utamanya ketika berdesakan dengan banyak orang, bertemu orang baru atau saat mau wawancara dengan awak media. Tanya itu Inces juga kerap merasa curiga kepada orang-orang dan ketika ada piring gelas atau tisu yang berserakan di meja. Jadi kepikiran ini orang udah antigen atau belum? Ini orang negatif semua gak sih yang make up jadi was-was, ungkapnya. Meski keadaan sekarang sudah membaik, Syahrini tetap memilih untuk menunggu kondisi yang benar-benar kembali seperti sebelum terjadi pandemi. Di sisi lain terlihat dari kolom komentar tak sedikit netizen yang memberikan pesan manis kepada Inces. Namun ada juga netizen yang justru salfok pada wajah Syahrini. Tebel banget bedaknya, tulis netizen. Mukanya kok pede bengkak begitu ya, tulis netizen lainnya. Hidungnya bentuknya beda banget sekarang, kata netizen lain. Bedaknya terlalu tebel, tulis seorang netizen. Syahrini operasi plastik, tengok foto jadul istri Reino Barak sebelum jadi nyonya pengusaha tajir. Bagian tubuh Inces ini malah jadi sorotan, negara dulu dan sekarang beda jauh. Syahrini lakukan operasi plastik, tengok foto jadul istri Reino Barak sebelum jadi nyonya pengusaha tajir. Bagian tubuh Inces ini malah jadi sorotan, negara dulu dan sekarang tampak beda jauh. Syahrini kini jarang tampil di layar kaca setelah menikah dengan Reino Barak. Dikutip dari laman kompas.com, Syahrini resmi menjadi istri Reino Barak setelah menikah di Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 lalu. Reino dan Syahrini melangsungkan akad nikah di Masjid Jami, Tokyo, Jepang. Reino Barak memberikan cincin dan seperangkat alat sholat sebagai mas kawin kepada Syahrini. Untuk wali nikah, Syahrini menunjuk keponakannya Wildan untuk mengganti sosok almarhum sang ayah. Resmi dinikahi Reino Barak, nampaknya Syahrini kini lebih memilih untuk mengurangi aktivitasnya di dunia hiburan. Resmi dinikahi Reino Barak, nampaknya Syahrini kini lebih memilih untuk lebih betah di rumah. Sebelumnya Syahrini dikenal sebagai penyanyi kondang yang memiliki ciri khas dalam berpenampilan. Tata rias, gaya busana hingga fashion item wanita yang kerap disapa Inces ini selalu menjadi perbincangan. Beberapa waktu lalu sempat beredar foto-foto jadul dari penampilan lawas Syahrini. Pertama adalah penampilan Syahrini saat masih duduk di bangku sekolah. Nampak potret Syahrini yang masih polos saat mengenakan seragam sekolah. Selain itu ada foto di awal karir mantan rekan duet Anang Hermansyah ini. Syahrini muda masih terlihat berpenampilan bak gadis remaja. Nampak sang artis sempat mengenakan behel di awal karirnya tersebut. Foto ini dia
diambil saat masa awal karir Syahrini juga, dan foto belakangan adalah potretnya ketika mulai naik daun. Saat menjadi rekan duet Anang Hermansyah, penampilan jadul Syahrini saat itu pun sempat menarik perhatian publik juga. Syahrini kala itu tampil nyantik dengan kaos putih dengan lengan pendek ketat menampilkan jelas lekuk tubuhnya. Syahrini memajukannya dengan celana jeans cut gray warna biru muda dengan aksen ruffles di bagian kaki. Unik banget ya kak? Tak kalah heboh, Syahrini menggunakan aksesori berupa kacamata ukuran super besar dengan kaca neon, choker mutiara ukuran besar dan aksesori perhiasan. Syahrini yang tampil heboh tersebut juga memadukan gayanya dengan sepatu pump heels pointy warna putih yang senada dengan kaosnya. Nah, tampilan Syahrini di foto jadul yang tersebar di media sosial ini pun menuai komentar dari para netizen. Kebanyakan salah fokus dengan bentuk tubuh Syahrini yang perutnya terlihat buncit. Jika sebelumnya membicarakan soal tata rias hingga gaya berpakaian, foto jadul Syahrini satu ini justru membuat publik salah fokus dengan bentuk hidungnya. Diketahui dari postingan yang diunggah ke Instagram @princesssyahrini, terdapat dua kolase foto yang memperlihatkan penampilan Syahrini dulu dan sekarang. Ia juga tampak mengenakan aksesori kalung dan anting berukuran besar. Riasan bold dengan polesan lipstick dan blush berwarna pink menjadi pilihannya. Sedangkan pada foto belakangan menunjukkan penampilan terbaru Syahrini yang lebih. Selain gaya rambut dan make up, busana yang ia kenakan pun tampak lebih mewah dan juga anggun. Bentuk hidung istri Reino Barat yang semakin kecil dan meruncing itu juga menjadi perhatian netizen di media sosial. Banyak komentar netizen yang menuding Syahrini melakukan operasi plastik. Namun Syahrini tak memberikan tanggapan dari komentar-komentar netizen tersebut.